Terima kasih ya. Saya pun ada di sini ya dengan bersama dua rakan seperjuangan saya, Yang Berhormat Pelatikus dengan juga Yang Berhormat Abang Dalam. Isu sekarang ni adalah di mana kita tahu ada pihak-pihak pembangkang ni kadang-kadang mereka ingin ya memain sentimen, bermain-main ya isu-isu dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya digunakan dalam Dewan Mulia. Pulau Pinang sekarang ni fokus kita sebagai kerajaan ya negeri Pulau Pinang adalah untuk membangkitkan semula ya ekonomi negeri Pulau Pinang kita. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Prai, iaitu sebanyak 5,433 rakyat ya warga Pulau Pinang telah hilang pekerjaan semenjak MCO telah dilaksanakan. Dan juga ya seperti mana Yang Berhormat Penggalan Kota ya Ketua Menteri kita telah menyatakan juga bahawa semenjak ya PKP ini unemployment percentage telah tambah sebanyak 3%. Jadi isu-isu untuk membangkitkan semula, merancakkan semula ekonomi adalah keutamaan ya kita semua. Dan sekarang ni kita ada ya di penggal ya Dewan Undangan Negeri dan di mana kita pun tahu rakan-rakan banyak ya rakan-rakan seperjuangan kita yang berhormat lain, wakil-wakil negeri lain pun membahas juga isu-isu mereka. Tapi apa yang pentingnya adalah kita sebagai wakil rakyat kita tidak boleh sama sekali ya. We cannot lose focus on what is important, and what is important right now is the fate. Orang kata the hands, the future of Penangites ya, masa depan rakyat Pulau Pinang ni. Sebab kita tahu ya pandemik ni belum lagi selesai. Ya, vaksin ya mungkin ditemui dengan seperti mana Perdana Menteri telah menyatakan ya insyaallah hopefully by this December kita dapat vaksin. Tapi bila ada vaksin pun tak semestinya benda akan ya kembali semula seperti mana sebelum pandemik. Jadi sebagai kerajaan negeri sekali lagi kita perlu strategize, come up with guidelines and blueprints on how to elevate Penangites from all of this. Disebabkan the full brunt of the economic recession has not yet been felt. Itulah. Dan juga ya saya nak juga tekankan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang ya kita menggunakan ya istilah ataupun prinsip ya CAT, cekap, amanah, telus. Dan ini bukan slogan semata-mata. Pada semua di atas ya,